Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Apa khabar semua? Semoga kamu semua berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan yang sentiasa dipermudahkan segala urusan. Dan juga yang paling penting, sentiasa berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Okey. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya, apa yang awak tengok kat gambar ni? Apa yang ada pada gambar ni? Apakah aktiviti yang orang yang ada dalam gambar ni? Kita tengok gambar yang pertama, nampak ada pokok kan? Ada pokok, ada tanah, ada apa ni lagi satu ni? Ada baja kan? Okay, yang ini yang gambar kedua, gambar orang sedang membaja. Okey, gambar yang ketiga. Ini merupakan hasil daripada pembajaan. Hasil daripada aktiviti yang kita dah lakukan. Tengok tumbuhan dia. Segar tak segar? Okey, segar kan? Okey. Ini adalah kesan daripada pembajaan. Tengok lebat, produktiviti meningkat. Tanah pun menjadi subur. Macam-macam lagi. Kebaikan-kebaikan dengan adanya aktiviti pembajaan. Okey. Hari ini kita akan masuk pada topik baru, iaitu unit 1.3, iaitu baja dan pembajaan. Daripada siapa? Daripada saya, Cikgu Faz. Saya akan mengajar kamu semua mengenai unit ini satu persatu. Jadi berikan perhatian, jangan tidur dan fokus. Ok, ini merupakan objektif kita pada kelas hari ini. Yang pertama, saya nak awak tahu semua jenis-jenis baja organik dan juga baja kimia. Tahu apakah kebaikan baja organik dan juga apakah kebaikan baja kimia. Dan yang terakhir, kesan sampingan baja organik dan juga kesan sampingan baja kimia. Itu saja. Awak tahu apa itu baja organik dan juga baja kimia. Lepas tu awak tahu kebaikan dan keburukan dia. Ha, itu saja. Senang kan kelas hari ni? Okey. Apakah itu baja sebenarnya? Orang kata, kau punya pokok sawit ni kena baja dah ni. Dah tak banyak buah dah ni. Apa fungsi baja tu? Baja adalah benda ataupun bahan yang ditambah untuk membekalkan nutrien tambahan kepada tanaman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan produktiviti dan juga boleh memperbaiki struktur tanah. Baja boleh didapati dalam empat bentuk, iaitu yang pertama dalam bentuk pellet, yang kedua debu, yang ketiga dalam bentuk butir, dan yang terakhir dalam bentuk secair. Okey. Baja terbahagi kepada dua. Yang pertama apa? Yang pertama adalah baja organik. Yang kedua, baja kimia. Okey, baja organik ni datang daripada mana, cikgu? Okey, baja organik ni datang daripada tinja haiwan ataupun tahi haiwan lah. Daripada sisa kilang. Sisa kilang contohnya hampas sawit kan. Boleh jadi baja. Dan juga sisa-sisa ladang contohnya macam batang-batang jagung kan. Jagung ni kita tanam sekali, lepas tu harvest kan, buang kan. Jadi batang-batang jagung tu kita ambil, kita buat baja. Itu dikira baja organik. Baja kimia macam mana? Baja kimia ada ada empat unsur. Iaitu yang pertama ada baja kimia lengkap, baja kimia campuran, baja kimia sebatian dan juga baja kimia tunggal. Okey. Baja tunggal ni macam mana, cikgu? Baja tunggal ni selalunya didatangkan dengan satu unsur saja. Unsur apa? Contohnya baja baja urea. Baja urea akan membekalkan unsur nitrogen saja. Okey, itu untuk baja tunggal. Dia membekalkan NPK dalam bentuk yang berasingan, dalam baja yang berasingan. Macam mana dengan baja sebatian? Baja sebatian ni dia baja tunggal tadi yang dicampur dengan cara kimia. Contohnya apa? Dengan cara kimia ni. Contohnya kita ambil nitrogen, kita ambil fosforus ke apa. Kita campurkan, lepas tu kita buat dia campurkan dengan
dengan cara kimia. Cara kimia ni macam mana? Macam kita panaskan dia ke, kita letak reagent-reagent lain ke supaya dia bergabung menjadi satu. Ha, itu baja sebatian. Baja campuran ni macam mana? Baja campuran dia lain sikit daripada sebatian. Dia campurkan dua ataupun lebih tapi bukan dalam cara kimia. Maksudnya kita campur bodol. Campur gitu je. Campur lepas tu gaul. Itu baja kimia campuran. Baja lengkap. Macam mana? Baja lengkap ni mempunyai semua unsur. Mempunyai pelbagai unsur lah. Ada N, ada P, ada K, ada macam-macam lagi. Ada kalsium ke apa ke. Baja tu dipanggil baja kimia lengkap. Okay, itulah baja kimia ada empat. Okay. Ini yang saya cakap tadi. Saya akan go through satu persatu tapi saya dah tadi dah terangkan secara brief lah. Apakah itu baja organik? Baja organik datang daripada tinja haiwan. Macam mana kita nak dapatkan baja daripada tinja? Kita asingkan daripada rumput ataupun sampah tinja-tinja tu, lepas tu disimpan dalam masa 40 hari untuk mengalami penguraian bakteria, lepas tu barulah tinja tu menjadi baja kompos. Yang kedua, sisa kilang pertanian, macam saya cakap tadi, tandan kelapa sawit dan hampas isirong. Isirong ni apa? Isirong ni hampas kelapa sawit lah. Benda dah tak diguna. Lepas tu apa benda yang boleh jadikan baja tu? Jadi kita akan proses hasil tu, kita akan proses, kena kisar, hancurkan menjadi baja organik. Yang ketiga adalah sisa ladang. Sisa ladang ni macam mana? Terdiri daripada sisa tanaman dan sisa ternakan. Contohnya batang jagung, macam saya cakap tadi kan, sayur-sayur yang rosak ataupun rumput yang dipotong. Jadi kita boleh proses, kita boleh kisar dia dan kita boleh jadikan baja kompos. Itu baja organik lah, tak menggunakan apa-apa pun kimia dalam pembuatan baja tersebut. Okay, ni baja kimia. Tadi kita dah cakap pasal baja organik. Dia ada macam-macam sumber untuk jadikan baja organik. Macam mana dengan baja kimia? Baja kimia macam tadi saya cakap ada empat. Iaitu yang pertama baja tunggal, kedua baja sebatian, ketiga baja campuran, dan juga yang terakhir baja lengkap. Nampak? Okay, ini baja tunggal. Baja tunggal macam saya cakap tadi membekalkan satu unsur sahaja. Awak kena ingat ni, kalau urea dia akan bekalkan unsur nitrogen, untuk CRP akan membekalkan fosforus. Ini dia punya formula kimia. Dan muriate of potash akan membekalkan kalium. Kalau ini NPK, kalau baja lengkap kita panggil NPK. Okay, ini baja sebatian. Baja yang dicampur secara kimia, contohnya macam adanya aktiviti pemanasan, ada aktiviti pendopan, banyaklah cara-cara kimia lain yang yang boleh dilakukan untuk menghasilkan baja sebatian. Okay, ini baja campuran yang dicampurkan secara campur saja, tak ada pemanasan, tak ada apa. Dan baja lengkap, baja yang lengkap semua unsurnya. Okey, kita dah tahu, kita dah belajar apakah itu baja organik, kita dah belajar apakah itu baja kimia dan juga dia punya pecahan-pecahan di bawah dia. Sekarang apakah kebaikan baja organik? Orang cakap kau dah kena baja dah ni pokok cili ni kan, tengok dah macam dah kurus je, kenapa perlu baja, apakah kebaikan dia? Ini kita nak belajar. Kebaikan yang pertama adalah ia akan membaiki keadaan tanah. Baja organik ni ingat, baja organik ni tidak menggunakan apa-apa unsur kimia dan 100% organik. Okey, tak menggunakan kimia dalam penghasilan baja tersebut. Jadi dia akan boleh membaiki keadaan tanah, dan kedua ia akan meningkatkan ketersediaan nutrien. Apakah maksud dia kat sini? Contohnya tanah tu tanah yang kurang nutriennya. Jadi bila kita tambah baja organik,
berlakunya peningkatan aktiviti mikrob dalam tanah, jadi nutrien dalam tanah itu akan meningkat, bertambahlah. Contoh kalau dulu tak ada unsur N, dia akan tambah unsur N. Bukannya awak tambah secara kimia, awak tambah secara organik. Seterusnya, dia akan menambah mikrob dalam tanah. Ia juga akan meningkatkan kadar penyerapan dan juga pegangan air. Dan yang terakhir sekali, ia akan menambahkan kandungan nutrien dalam tanah. Seterusnya, apakah kebaikan baja kimia? Kita dah tahu kebaikan-kebaikan baja organik. Kita nak kenal apakah kebaikan baja kimia. Kebaikan yang pertama ialah kesan tindak balas yang pantas. Macam kita tahu lah, kimia ni dia akan memberikan tindak balas yang pantas. Membekalkan nutrien khusus, macam saya cakap, adanya baja kimia tunggal khusus untuk N. Kalau tanah tu kita detect tak cukup nitrogen lah tanah ni, kita dah buat selidik, dah buat kajian, tanah kita kurang unsur nitrogen. Apa yang perlu buat? Kita perlu tambah baja urea. Kenapa? Baja urea akan membekalkan unsur nitrogen sahaja. Itu yang dicakap membekalkan nutrien yang khusus. Dan juga yang terakhir, ia akan menambah nutrien dalam tanah. Okey. Kan kita ada baja lengkap kan, baja yang kompleks, baja yang cukup, yang komplit untuk tanah. Jadi jika kita letak baja tersebut, dia akan menambahkan nutrien dalam tanah. Okey, kita dah kenal kebaikan, tapi setiap kebaikan pasti ada keburukan. Apakah kesan sampingan baja organik? Baja organik ni bukannya sentiasa baik, sentiasanya okey. Bila kita dengar organik je, wah, baik, semuanya bagus. Tapi secara tak langsung ada juga kesan sampingan jika kita guna baja organik. Okey, contohnya apa? Okey, yang pertama sini dia akan menggalakkan pertumbuhan rumpai. Sebab apa? Sebab selalu kita guna baja organik ni, baja-baja kompos. Baja-baja yang datang daripada benda-benda hidup. Contohnya, mungkin ada benih-benih rumpai yang termasuk dalam baja kita kan. Benih-benih rumput. Jadi bila kita letak dia dalam tanah, kita siram pula kan, kita jaga. Jadi benih tu akan bercambah dan menjadi rumpai. Itulah kelemahan baja organik. Yang kedua ia akan menyebarkan perosak atau penyakit kepada tumbuhan lain. Okay, contoh baja itu sendiri mempunyai penyakit dan juga perosak dalam, dah ada parasite kat dalam baja tersebut. Jadi kita letak pula kat pokok-pokok. Jadi secara tak langsung parasit itu boleh attack pokok kita dan akan menurunkan produktiviti lah. Okey. Yang ketiga, menjadi perumah kepada perosak. Apakah yang dimaksudkan dengan menjadi perumah kepada perosak? Ia sebenarnya menjadi tempat ataupun organisma perosak ni hidup dan juga boleh membiak dalam baja organik itulah. Sebab apabila ada baja organik, tanah akan menjadi panas. Bila tanah menjadi panas, dia akan meningkatkan aktiviti mikro. Jadi kesannya dia akan mengancam pertumbuhan tanaman. Bila dia serang kat akar, biasa baja kita letak kat akar kan, kat tanah. Dia boleh menyerang akar dan juga akan merencatkan tumbuhan. Dan kesan yang terakhir, ia adalah meresap lambat ke dalam tanah. Dia tak macam baja kimia yang kalau kena air, dia larut terus jadi masuk dalam tanah. Dia mengambil masa untuk aktiviti mikrob yang menghasilkan nutrien-nutrien yang diperlukan oleh tanah. Okey, settle untuk kesan sampingan baja organik, kita masuk kepada kesan sampingan baja kimia. Yang pertama, dia akan meningkatkan keasidan tanah. Kenapa? Sebab penggunaan yang berulang kali, yang banyak kali boleh menyebabkan pengumpulan toksik bahan kimia. Penggunaan baja juga boleh mempengaruhi pH tanah tersebutlah. Sebab kimia kan memang berkait rapat dengan pH tanah. Yang kedua adalah mencemarkan air dan juga tanah. Macam mana boleh jadi kesan ni? Sebab kalau kita beri baja nitrogen yang berlebihan, contohnya nitrogen kan,
jika kita baja nitrogen berlebihan, berlakunya pengumpulan toksik dalam tanah dan dia akan jadi dia akan meresap ke dalam air dan juga tanah, atau ia akan mencemarkan air dan tanah. Dia bila banyak sangat dia akan menjadi toksik. Jika kurang tak memberi kesan kepada pokok. Jadi itulah, kena optimum dalam bentuk yang optimum. Kesan yang ketiga, dia akan meningkatkan kos produktiviti. Nak kena orang baja lagi. Untuk pengetahuan awak, baja kimia ni tak murah ya. Baja kimia mahal. Sebab tu dia akan meningkatkan kos produktiviti. Dan yang terakhir, mencederakan tisu tanaman. Untuk makluman awak juga, baja kimia ni merupakan baja yang panas. Jadi bila awak baja dengan cara yang tak betul, cara yang salah, awak tabur je dekat terkena pada batang-batang tumbuhan ataupun dahan-dahan tumbuhan, tumbuhan boleh melecur sebab panas. Itu saja untuk kesan sampingan baja kimia. Okey, boleh tak kita recap balik apa yang kita dah belajar pada hari ini? Boleh eh? Okey. Kita dah belajar apakah itu baja organik. Dia terbagi kepada berapa? Bagi kepada tiga, iaitu tinja haiwan, lepas tu sisa kilang dan juga sisa ladang. Lepas tu baja kimia kita dah belajar, baja tunggal, baja sebatian, baja campuran dan juga baja lengkap. Terusnya kita dah belajar apakah kebaikan-kebaikan baja organik dan juga kebaikan-kebaikan baja kimia. Dan yang terakhir kita dah belajar kesan sampingan, kesan yang tak baik lah jika kita menggunakan baja organik dan juga kesan sampingan baja kimia. Okey, saya rasa objektif pun dah tercapai. Tiga objektif utama yang kita nak capai hari ini. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini.